Hai, ketemu lagi dengan saya Isan. Hari ini saya dapat pertanyaan, bagaimana caranya analisis website dengan cepat? Sebenarnya saya cukup sering ditanyakan pertanyaan yang seperti ini dan jawaban saya cenderung sama dari waktu ke waktu karena caranya setiap waktu itu sama saja. Kapan biasanya pertanyaan ini terjadi? Biasanya pertanyaan ini terjadi ketika kita ketemu dengan klien atau kita lagi proses perkenalan dengan klien via Zoom call, via Gmeet, kemudian mereka bertanya. Dan jika kita ada di depan browser, maka jawaban ini bisa dijawab dengan cukup cepat. Kita bisa menggunakan berbagai macam tools. Di luar sana sudah tersedia berbagai macam tools. Teman-teman bisa pakai Ahrefs, SEO Quicks, dan lain-lain. Akan tetapi, biasanya kalau kita pakai Ahrefs, SEMrush, dan lain-lain, kita mesti login dan itu akan memakan waktu. Memang tidak lama, tetapi paling tidak kita ingin singkat dan jawaban kita terlihat jauh lebih profesional meskipun dalam waktu yang sangat singkat. So, caranya adalah biasanya yang saya pakai tools. Kita browsing saja, kita analisa website secara sepintas. Copy luwak. Nah ini, Copy Luwak Indonesia. Ini yang paling atas, coba kita klik. Teman-teman di sini lihat ada tulisan SQ dan bla bla bla, ini Google Index. Di sini SEMrush backlinks dan lain-lain. Ini saya pakai tools plugin-nya Google Chrome namanya SEO Quick. SEO Quick ini juga ada websitenya, cuman saya pakai pluginnya saja dan kita tidak perlu login, kita sudah bisa langsung dapat input yang seperti ini. Akan tetapi jarang sekali saya membahas hal seperti ini dalam waktu yang singkat dengan klien atau calon klien. Yang saya gunakan biasanya itu adalah saya pakai SEO Minions. So SEO Minions ini juga plugins-nya Google Chrome, teman-teman bisa install dan gratis. Kita bisa klik di sini SEO Minions. Nah, di sini di SEO Minions itu menunya ada banyak sekali. Ada Analyze on Page SEO, Highlight all links, Check broken links, Ahrefs length checkers, SERP preview, SERP location checker, SERP location checker, dan bla bla bla. Yang saya lakukan adalah saya tidak ke sini, saya hanya cukup dengan menu paling atas, which is itu adalah Analyze on Page SEO. Biasanya saya hanya melihat dari detail-detail yang ada di sini saja. Kalau di sini sudah baik dan benar, maka saya biasanya selesai sampai di sini karena kita hanya punya waktu sangat sedikit dan klien hanya ingin mengetahui bahwa baik dan benar atau sudah bagus atau belum, kira-kira seperti itu. Yang saya lihat adalah pertama tentu title-nya di sini, Copy Luwak dan lain-lain. Di kasus ini kita udah bisa lihat. So titles, Copy Luwak, official website, dan itu saja judulnya. So kita lihat di situ, kemudian deskripsinya sudah baik dan benar atau belum. Di sini ada canonical, ada atau tidak, robots, meta robots, index 10 dan lain-lain. Kemudian saya lihat headingsnya sudah lengkap atau belum. Kalau belum lengkap, kita beri saran sejenisnya. Di sini kita bisa langsung ke detailnya untuk bisa melihat semua headingnya. Dalam contoh ini kebetulan website Copy Luwak ini, FYI ya, website ini bukan milik saya dan saya juga tidak tahu siapa yang punya, jadi kita browsing saja. Misalkan dalam kasus ini Copy Luwak ini dia keliru, dia tidak punya H1, which is itu adalah judul dari page ini, dia langsung ke H2, H2-nya pun keliru karena H2-nya berisi about us, karena H2 itu sebaiknya mengandung keyword. Tetapi lebih detail mengenai heading nanti kita bahas di video lainnya ya. Sekarang kita fokus mengenai bagaimana caranya analisa dan cepat. So, ini saja, hanya sampai di sini saja. Kemudian kita lihat sepintas di sini. Ini secara sepintas dari sini saja ya, karena tidak kedeteksi di tools yang seperti ini. Kita kasih saran, sebaiknya harus pakai HTTPS atau HTTPS yang nggak valid, kan ini masih pakai HTTP saja. Ini sudah ada tulisan not secure, nah seharusnya ini secure pakai HTTPS, bukan HTTP biasa. Karena sekarang sudah menuntut untuk pakai HTTPS, Google juga memprioritaskan HTTPS, dan begitu seterusnya. Kalau ini masih belum cukup, klien masih menuntut lebih, atau calon kliennya teman-teman masih menuntut lebih, teman-teman bisa menjelaskan hal-hal seperti ini pakai tool SEO Quick ini. Di sini yang kontennya yang terindeks di Google misalkan, atau keyword yang sudah ada di Google kira-kira jumlahnya 11, jumlah backlink yang mereka punya 22. Kemudian kita bisa lihat punya kompetitornya dia, kita tanya kompetitormu siapa, kita lihat posisi kompetitornya bagaimana, dan seterusnya. Based on SEO Minion itu saja tadi biasanya sudah cukup bagi saya jarang sampai ke sini.
bukan tidak pernah, pernah tapi jarang, jarang sekali. Karena daripada harus menjelaskan detail seperti ini, artinya kliennya masih punya waktu, maka saya akan buka toolsnya. Biasanya yang saya buka adalah tools saya pribadi, optimasi.ai/app. Saya buka di sini. Kemudian saya klik SEO tool dan lain-lain. Saya klik create project. Nah, saya buka di sini. Kalau dia bilang ini kan tools pribadimu, saya belum percaya. Misalkan kita pakai yang sudah terkenal, maka saya akan login ke Ahrefs atau SEMrush. Kalau dia punya waktu. Tapi kalau dia tidak punya waktu, sekali lagi cukup hanya menggunakan SEO Minion atau SEO Quick, itu saja. Kalau dia masih punya waktu, teman-teman bisa login ke Ahrefs, SEMrush kalau teman-teman berlangganan, kira-kira gitu. Kalau tidak berlangganan bagaimana? Ya bisa pakai toolsnya Optimasi ini masih gratis saat ini, optimasi.ai/app, atau teman-teman bisa pakai Ubersuggest. So, ada banyak sekali tools yang masih gratisan di luar sana yang teman-teman bisa pakai untuk analisa dan cepat. Ubersuggest juga pun cukup cepat, bahkan tanpa login kita udah bisa dapat informasi. Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.